Tarik ses. Semongko. Nah, gini sobat MB. Sekarang Sakura juga suruh ngikut. Nah, mantap kan? Ihu, pantatnya dong, pantatnya geol-geol, geol-geol, eh, geol-geol. Ray, coba ikutin, Ray. Oh, gini ya, Bang Roy. Nah, gitu dong, Sakurai. Keren tuh. Oke sobat tempe, balik lagi di Tempe Gaming. Dan ini Bang Tempe sudah update Sakura yang paling baru, yaitu ada pose dance-nya. Waduh, ini yang kalian tunggu bukan ya? Tidak, sebelum kalian download juga, sebaiknya kalian nonton videonya, ada pose apa aja di Sakura Skull Smile versi yang terbaru ini. Oke, coba lihat tampilan display-nya Bang Tempe. Ini masih kosong karena ini benar-benar fresh Sakura Skull Smile-nya ya. Jadi kita akan cek kostumnya dulu sobat Tempe. Nah ini namanya masih Rina Tamaki, karena ini emang baru ya, masih fresh gamenya. Oke, okay? Jadi Bang Tempe ganti dulu namanya menjadi, kalian pasti tahu lah namanya siapa ya. Ya, namanya Sakurai. Oke, okay? Nggak afdol kalau kostumnya nggak pakai kostum baru, kalau kostum mekanik. Nah gini dong ya. Terus untuk hairstylenya kita rubah, Bang Tempe biasanya pakai ini. Nah sobat Tempe ya, jadi gemboknya masih belum Bang Tempe buka, biarin aja lah ya. Oke, sekarang lanjut ke karakter boy. Nah karakter boy masih Taiga Yuki. Sekarang kita ganti juga namanya menjadi siapa coba, ayo ayo ya, namanya Sakuroi. Nah oke, okay. Ini rambutnya Bang Tempe terpaksa harus ganti karena Bang Tempe gak suka rambut model kayak gini sobat Tempe. Nah ini kita ganti nomor 20 aja. Yuhu, keren kan rambutnya. Diganti agak merah dikit lah rambutnya. Woi, terlalu. Nah gini nih sobat Tempe, mantep ya. Oke, kemudian face-nya kita rubah sedikit lebih imut biar nggak terlalu garang. Nah ini face 5, kita ganti yang mekanik juga. Waduh, mekaniknya masih gembokan. Kita buka lah. Oke, oke kita back. Terus kita lanjutin new game. Oke sobat Tempe, tunggu aja, masih now loading ya. Ini versi 1.038.85, ini versi yang terbaru di Sakura Simulator dan ada pose modenya. Oke, maksudnya ada pose dance yang itu loh, yang modifikasi itu loh sobat Tempe. Oke, nah kita akan buktikan bareng-bareng. Wah nggak seru nih kalau nggak dikasih shadow. Kita aktifin shadownya dulu sobat Tempe ya. Bentar Bang Tempe kasih shadow dulu kayak gini. Outline juga perlu. Nah udah mantap, yuk kita ke rumahnya Bang Roy. Ayo Sakurai, kita ke rumahnya Sakuroi. Nah sekarang kita ganti boy ya. Nah kayak gini sobat Tempe. Jadi sobat Tempe, sekarang kita lanjut aja nih pose modenya di sini ya. Kalau pose mode di sini jangan kurang seru, di tengah jalan gini aja ya, sekalian nanti biar ada yang nabrak gitu. Jangan dong. Tapi Sakurai ini kayaknya belum tahu nih. Hey Sakurai, kamu tahu nggak ada pose mode di Sakura Skull Simulator loh? Kan emang dari dulu udah ada pose mode. Iya, tapi bukan pose mode yang kayak biasanya Sakurai. Ini pose modenya lebih gemulai, lebih lentur, lebih ginu-ginu gitu loh. Masa sih Bang? Kayak isu yang kemarin ya, ada pose dance baru itu. Iya, dan ini sobat Tempe Gaming udah pada penasaran banget. Ya udah nih Sakuroi kasih tahu ya. Coba kita pilih menu, terus kita pilih car edit, kemudian kita pilih pose mode. Nah ini kita pilih tombol dance. Oke okay, ya. Ini dance hit spin. Oke okay, keren gak nih? Gimana keren gak? Wahaha. Dan ini juga motion speednya bisa ditambahin. Wih mantep kan? Tuh gimana? Gimana? Hah? Mantep kan? Sakurai ikut manggut-manggut ya. Arai coba ikutin Rai. Oh gini ya Bang Roy. Nah gitu dong Sakurai. Keren tuh. Oke okay, jadi kita next ke dance berikutnya. Kita pilih menu, pilih car edit, terus pilih dance lagi. Nah ini kita geser sedikit ya. Oi, ganti kayak gini mantep lah. Oke okay lah, Sakurai juga dikasih lah gerakan kayak gini ya Sakurai. Kita kasih Sakurai gerakannya. Nah gini dong. Waduh jadi gak beraturan gini ya. Tenang-tenang, nanti kita setting biar bisa bareng-bareng jogetnya ya. Oke, masih slow dulu. Oke, kita tambahin speednya lagi. Nah, ini bisa tambahin speednya sobat Tempe. Nah, keren kan?
Terus ada lagi, kita geser lagi. Nah, gini Sobat Tempe, mantap kan? Kurang cepet nih. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi dance-nya. Geser lagi. Iya, mantap Sobat Tempe. Kita suruh Sakura juga ikut. Nah, gitu Sobat Tempe. Keren kan? Dicepetin juga bisa. Nah, lentur banget kan badannya. Oke, next lagi buat yang masih penasaran. Nah, gini Sobat Tempe. Sekarang Sakura juga suruh ikut. Nah, mantap kan? Ihu, pantatnya dong, pantatnya geol-geol. Oke, udah. Sekarang kita next lagi yuk. Wuhi, udah berapa pose? Udah 6 nih ya. Udah 6 Sobat Tempe. Nah, ihu, dicepetin lagi dance-nya. Nah, gini Sobat Tempe, mantap kan? Oke, kita sekarang coba lagi. Coba lagi dance-nya. Ini. Oh, ini. Mantap Sobat Tempe ya. Gemulai gitu loh jogetnya. Tuh kan. Ini joget pinguin gitu Sobat Tempe ya. Oke, next lagi kita bikin gerakannya lagi ya. Nah, hip dance. Ini nih yang kalian tunggu-tunggu kemarin ya. Tuh kan. Gimana, udah mantap gak? Dicepetin aja dulu posenya. Nah, oke, mantap. Tuh kan. Aduh, mereka pada joget-joget semua Sobat Tempe. Oke, lanjut lagi di pose dance ke-8 ya. Ini sebenarnya bukan 8, 9 harusnya. Karena tadi pose dance 0 itu kan gak dihitung ya. Oke, kita ikutin Sakura juga. Nah, gitu ya. Cepetnya tambahin. Wih, mantap Sobat Tempe ya. Oke, jadi saling senam gini. Oke, next lagi. Next lagi. Wih, sini gemulai banget Sobat Tempe. Tuh kan. Ihu, ihu. Mantap, mantap Sobat Tempe, mantap. Go. Oke Sobat Tempe, jadi ada 10 pose mode yang bisa kalian dapetin di game Sakura Scrub Motor terbaru di Sobat Tempe ya. Gimana cara downloadnya? Kok bisa sih Bang Tempe, gimana caranya? Ya, jadi ini game modifikasinya dari Ichalkork. Oke, nanti Bang Tempe kasih tahu gimana cara downloadnya Sobat Tempe ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Dan biar kalian gak ketinggalan ya Sobat Tempe. Oke, itu aja. See you next time. Bye-bye.